Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue sekarang lagi ada di Nusa Dua, Bali, tepatnya di Warung Santai. Nah, di sebelah gue ini ada Sohib, guru juga, gitu kan, dan sama-sama anak Mayoran. Ya, beliau bernama Maurice Lenz. Jadi beliau adalah pewaris pukulan Kemayoran di Belanda yang sampai saat ini masih aktif ya Om ya? Masih aktif. Nah, hari ini kita tadi nongkrong atau apa, kongko ya. Minum, makan di Warung Santai. Nah, sekarang gue mau nanya nih sama Om. Om, waktu itu kemari kan tadi udah makan, udah minum, nah itu gimana tuh? Terus suasananya gimana ya? Menurut Om gimana? Oh perlu ini guling selimut untuk enggak, ini enak, ini makanan enak, minuman atmosfer bagus, tenang, terus ini konsep yang unik bagus, unik. Ya. Terus ini karyawan service bagus, makanan bener, paling bagus. Untuk harga Om gimana? Murah, mahal? Ini? Harga Om udah 4 tahun tinggal di sini dari Belanda ke Bali. Tapi di sini lumayan murah. Oh, okay. Seperti di mana-mana di Bali, apalagi di Nusa Dua. Benar. Om, gini Om, kan Om di sini udah lama di Bali nih, udah keliling nih. Iya. Kira-kira menurut Om, yang tempat begini ada gak di Bali selain di sini Om? Di Bali mah ada kayak ini. Ada. Om di mana-mana udah keliling, dari selatan sampai utara. Barat, timur. Gak ada, ini unik. Bagus. Baru di sini Om ya? Om bangga. Waduh, bangga. Anak Kemayoran Om. Ya, itu dari Kemayoran. Mungkin Om itu di Bali ada punya teman-teman, rekan-rekan atau juga yang ada di Belanda mau ke Indonesia, mau itu ke Bali Om. Om bisa bilang, ajak Om kemari Om. Pasti, tapi sekarang itu susah. Ini mengenai situasi COVID. Nanti kalau semuanya selesai, ini semuanya buka, semuanya suruh ke sini. Om antar. Pasti. Antar kemari Om ya? Ya, ke sini. Warung Santai. Warung di Nusa Dua. Buat teman-teman, nah, udah dengar langsung kan dari bule nih, bule Belanda, guru silat gue gitu. Jadi buat teman-teman yang lagi wisata ke Bali, mampir deh ke sini gitu loh. Jadi nggak perlu diragukan lagi masalah tempatnya, tempatnya udah unik, harganya murah, menunya banyak, dan apa lagi nih Om? Tempatnya Instagramable ya, di mana-mana sosmed di mana-mana ya. Bisa buat selfie-selfiean, foto-foto, pokoknya keren. Nah, buat teman-teman yang penasaran, buruan deh kemari biar nggak menyesal. Oke. Wassalam.